Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu. Jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Pelajari ilmu syariat untuk menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Jika berjumpa dengan orang alim, dia lebih mulia daripada kita, karena banyak ilmu yang telah mereka pelajari dan ketahui. Ilmu yang pertama disebut ilham dan hembusan dalam hati. Ilmu yang kedua disebut wahyu dan khusus untuk para nabi. Saripati ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa arti taat dan ibadah. Sesungguhnya kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan sesuatu bergantung pada kondisi dasarnya. Kondisi dasar sesuatu adalah menyangkut untuk apa ia diciptakan. Oleh karena itu, kenikmatan mata adalah dengan melihat yang indah-indah. Kenikmatan telinga adalah dengan mendengar suara-suara merdu. Begitulah seterusnya untuk anggota badan lainnya. Namun, khusus berkaitan dengan hati, kenikmatannya hanyalah manakala ia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati diciptakan untuk itu. Jika manusia mengetahui apa yang tidak diketahuinya, maka senanglah ia. Begitu juga dengan hati. Manakala hati mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senanglah ia, dan ia tidak sabar untuk menyaksikannya. Tidak ada yang maujud
yang lebih mulia dibanding Allah, karena setiap kemuliaan adalah dengannya dan berasal darinya. Setiap ketinggian ilmu adalah jejak yang dibuatnya, dan tidak ada pengetahuan yang lebih dikdaya dibanding pengetahuan tentang dirinya. Yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu, belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak. Apapun yang kamu peroleh dari mengkaji ilmu kalam, debat, kedokteran, administrasi, syair, astrologi, arud, nahwu, dan sarf, jangan sampai kau sia-siakan umur untuk selain sang pemilik keagungan. Aku akan mencari ilmu hanya karena Allah, dan aku tidak akan mencari jika untuk selain Allah. Orang-orang yang mempunyai hati mengetahui kebahagiaan